Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di 777 Official. Baik, pada video saya kali ini masih sama seperti video saya yang sebelumnya. Saya masih membahas seputar tutorial ArcGIS. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang cara melakukan konversi dataset file titik survei ya menjadi sebuah dataset file yang berbentuk line atau garis. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasanya, silakan teman-teman klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya. Tentunya untuk kemajuan channel ini. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk ke aplikasi ArcGIS-nya. Di sini sebagai contoh, saya akan memasukkan dataset file titik survei yang akan saya konversikan menjadi dataset file yang berbentuk line atau garis. Baik teman-teman, titik survei ini akan saya konversikan menjadi dataset file yang berbentuk line atau garis. Nah, sebelum saya melakukan konversi, di sini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman. Sebelum teman-teman melakukan konversi ya, data titik survei ini, teman-teman harus memastikan apakah FID-nya atau nomor urut dari titik-titik survei ini sudah berurutan atau belum. Karena jika belum berurutan, pastinya ketika teman-teman akan melakukan konversi ke line atau garis, datanya akan acak. Jadi sekali lagi, teman-teman harus memastikan data zip file titik surveinya ini FID-nya itu sudah berurut atau belum. Nah, jika belum berurut, teman-teman harus mengurutkan nomor titik-titik surveinya ya, dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini sebagai contoh, saya akan membuka data atribut dari titik surveinya. Nah, di sini saya sudah membuat nomor urut ya, dari setiap titik-titik survei ini. Tentunya nomornya ini berurut teman-teman. Di sini ada sekitar 266 titik survei. Nah, kemudian di sini ada FID-nya juga. Di sini FID-nya ini berurut teman-teman, dari 0 sampai di 265. Nah, jika nomor FID-nya sudah berurut atau nomor urut yang teman-teman buat ya sudah berurut dari titik 1, titik 2, 3, dan seterusnya, teman-teman bisa melakukan konversi. Caranya, teman-teman pilih Data Management Tools, pilih Fitur, dan pilih Point to Line. Ya, jadi kita akan mengubah titik-titik survei ini menjadi line ya atau garis. Jadi teman-teman klik dua kali. Berikutnya input fiturnya teman-teman masukkan ya. Klik seperti ini. Masukkan data titik survei yang akan teman-teman konversikan. Berikutnya untuk output fitur kelasnya teman-teman bisa menyimpan data hasil konversinya ya. Di sini sebagai contoh, saya akan menyimpannya di folder yang ini ya. Selanjutnya teman-teman bisa berikan nama. Jika sudah di save. Nah, berikutnya kita pilih pilihan yang sort field ya. Nah, jadi teman-teman klik arah panahnya seperti ini. Kemudian teman-teman bisa memilih FID atau nomor urut yang sudah teman-teman buat tentunya. Untuk kita melakukan konversi ya berdasarkan nomor urutnya atau FID-nya. Di sini saya akan gunakan yang FID ya. Kemudian dicentang ya teman-teman untuk close lainnya. Ya sudah, klik OK.
Nah, saya akan memanggil data hasil konversinya teman-teman. Nah, ini saya akan panggil datanya. Jadi sudah nampak teman-teman. Sudah berhasil melakukan konversi dari shape file titik survei ini menjadi line ya atau garis. Saya akan coba memperbesar ya garisnya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi yang saya sampaikan tadi, pastikan nomor urut atau FID dari setiap titik-titik survei ini harus berurutan teman-teman, karena jika titik surveinya tidak berurutan, kemudian teman-teman langsung melakukan konversi, data hasil konversinya akan tidak beraturan teman-teman. Tentunya akan acak ya lainnya, karena FID atau nomor urutnya tidak beraturan. Jadi teman-teman harus betul-betul memastikan sebelum teman-teman melakukan konversi. Nah, sangat mudah teman-teman. Sekian tutorial yang bisa saya bagikan kepada kalian semua. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat kalian tentunya yang baru belajar seputar aplikasi ArcGIS atau pemetaan sederhana. Dan pada tutorial selanjutnya, saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman. Bagaimana sih cara membuat rencana trayek pengukuran ya dengan memanfaatkan titik-titik survei ini. Oke teman-teman, sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.